sebelum minum propolis, telapak kaki ibu dingin banget. Itu kalau berdiri itu kesemutan, nggak tahan kesemutannya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah minum propolis, udah bisa berjalan nggak pakai tongkat, udah belajar nggak pakai tongkat lagi, udah bisa jalan agak lancar gitu. Walaupun terbata-bata, mudah-mudahan buat selanjutnya ibu lega lagi, mudah-mudahan sehat.